teman-teman. Selamat datang di channel Rexo Game Review. Channel yang akan membahas game-game seru untuk kalian semua. Kali ini, Rexo Game Review akan membahas 5 game masak-masakan yang akan membuat kalian seperti menjadi chef betulan. Tapi sebelum pembahasan ini dimulai, klik tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru soal game-game seru dari Rexo Game Review. Terima kasih. Sekarang kita mulai yuk pembahasannya. 5 games masak-masakan terkeren 2020 versi Rexo Game Review. Kids Cooking. Games Kids Cooking ini sepertinya sangat cocok untuk anak-anak yang ingin bermain masak-masakan. Cara bermainnya pun tidaklah sulit. Menu yang ingin kalian masak ada di buku menu. Kalian tinggal pilih saja. Setelah menunya sudah kalian pilih, nanti kalian akan diberi petunjuk oleh games ini. Mulai dari pemilihan bahan-bahannya apa saja, campuran bumbunya mana saja, sampai cara memasaknya. Tidak ada kesulitannya sama sekali. Kalian hanya tinggal mengikuti petunjuknya saja. Mudah bukan? Cookbook Master. Berbeda dengan games Kid Cooking, dalam games Cookbook Master ini ada tantangannya. Kalian harus memasak sesuai dengan petunjuk waktu yang sudah ditentukan. Jika sesuai dengan waktunya, kalian akan mendapatkan nilai great atau perfect. Tapi seandainya tidak sesuai dengan waktunya, kalian akan mendapatkan nilai bad alias buruk. Mulai dari merebus air, menaruh bumbu, sampai merebus pasta, semua ada takaran waktunya. Kalau kalian sampai mendapat nilai perfect, itu artinya kalian cocok untuk menjadi chef bintang 5. Baking Cookies. Siapa yang suka cookies? Nah, kayaknya games ini cocok banget buat kalian yang suka makan cookies alias kue kering. Di games ini ada 3 tahap, mulai dari berbelanja bahan-bahan, memasak, sampai mendekorasi kue keringnya. Di tahap berbelanja, kalian akan mendatangi toko kue untuk membeli bahan-bahannya, seperti tepung, butter, telur, susu, dan lain-lain. Setelah berbelanja, kalian akan memasuki tahap memasak. Semua bahan-bahan yang sudah kalian beli akan kalian campur-campur sampai menjadi kue. Setelah itu, saatnya mendekorasi agar kue yang kalian buat menjadi cantik dan terlihat lezat. Yummy! Kitchen Mama. Bisa dibilang, games Kitchen Mama ini sangat menyenangkan. Kalian akan memasak seperti chef betulan. Memotong sampai mencincang bawang, menumisnya, seolah-olah kalian sedang memasak betulan. Semua proses memasaknya sungguh menyenangkan. Kalian harus mencobanya sendiri. Jangan takut, sebab selalu ada petunjuk yang sangat membantu saat kalian sedang memasak. Bukan hanya memasak, games ini juga akan memberikan kalian pengalaman bagaimana rasanya memiliki restoran sendiri. Restoran kalian akan kedatangan tamu, dan kalian harus pintar melayani mereka. Asik banget kan? Toka Kitchen. Menurut Rexo Game Review, game masak-masakan Toka Kitchen ini unik banget. Kalian akan memasak untuk seorang gadis yang akan memakan apapun. Ya, memakan apapun. Wah, rakus sekali ya. Di sebelah kanan kalian ada kulkas tempat menyimpan bahan-bahan masakan. Ada sayur, buah, daging, dan ikan. Belah kiri kalian ada alat-alat memasaknya. Ada pisau untuk memotong, penggorengan untuk memasak, panci untuk merebus, blender untuk bikin jus, oven, dan lain-lain. Di bagian bawah ada bumbu-bumbunya, garam, lada, saus, kecap, dan lain-lain. Terserah kalian mau memasak apa dan dengan cara bagaimana. Setelah matang, kalian suapi anak perempuan itu dan dia akan melahapnya. Pokoknya seru banget deh. Kalau masakan kalian enak, anak perempuan itu akan menyukainya. Kalau saus sambalnya terlalu banyak, anak perempuan itu akan kepedesan. Dan kalau rasanya tidak enak, anak perempuan itu akan memuntahkannya. Ayo, buatlah masakan yang enak agar anak perempuan itu menyukainya. Nah, demikianlah 5 games masak-masakan terkeren versi Rexo Game Review. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!